Mulyadi. Makasih. Buat Yuni. Makasih. Yuni kenapa kok nangis? Hah? Sedih. Kenapa sayang? Hah? Kenapa? Sedih. Halo pemirsa, ketemu lagi sama aku Andresa Delio. Hari ini aku lagi di Kampung Rongga, Kecamatan Ciamplas, Bandung. Aku mau ketemu sama target kita hari ini, namanya Bapak Suryana. Bapak Suryana ini udah jelas kayak yang ada di belakang aku, profesinya adalah pencari ikan di danau seluas ini. Nah, aku pengen tahu nih gimana sih kehidupan Bapak Suryana sehari-hari, cara dia mencari ikan. Permisi. Maaf mau nanya, benar namanya Bapak Suryana? Oh. Kenalin Pak, saya Andres dari Jakarta. Nah, saya mau mendokumentasikan gimana sih caranya mencari ikan gitu. Apalagi kan profesi Bapak emang ya. Pencari ikan ya sehari-hari ya? Ya, sehari-hari. Oke Pak, Bapak keberatan nggak Pak kalau misalnya saya sama teman-teman nih bantu ngerekam, mau ngeliat. Tapi saya juga harus turun langsung mau coba. Bapak bisa nggak ngajarin saya nyari? Bisa. Bisa, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oke, berarti saya harus buka celana dulu deh Pak. Pak, saya udah siap nih, udah ganti celana, udah pakai sendal. Saya pakai jaring juga kan ya? Pakai jaring. Oh, yang ini? Iya. Ah, caranya gimana, caranya Pak? Caranya gini. Karena. Oke. Jadi, ini digolong. Benangnya. Gini. Oke. Di sini masuk. Kita pegang. Gini. Ya. Oke, baru ditebar ya, Pak? Tebar. Oke deh, yo Pak, ajarin saya carikan, Pak. Pelan-pelan ya, Pak. Aduh, saya takut nih, Pak. Pelan-pelan ya, Pak. Coba Pak, saya mau lihat Bapak cara nebar jalannya kayak gimana Pak? Yuk, dengan Pak. Oh gitu. Ya. Coba saya coba ya Pak. Ya, dengan Pak. Langsung lempar. Ya. Ah, gitu. Langsung tarik ya Pak? Ya, tarik. Coba Pak, tarik Pak, siapa tahu udah ikan ya Pak? Oh nggak ada. Dem-dem. Ya aku nggak ada Pak. Bapak sehari-hari kalau kayak gini biasanya dapatnya berapa banyak? Paling 3 kilo, 2 kilo. Boleh tahu nggak Pak, kalau misalnya ikan yang Bapak tangkap, ya. 1 kilonya dihargain berapa? 20 ribu. Misalnya Pak, hari ini Bapak dapat 2 kilo ya. Atau 1 kilo deh. Ya. Tapi yang beli nggak ada? Nggak ada, dimakan. Jadi lauk? Ya, jadi makan. Pak, saya mau nanya. Ya. Paling banyak sehari dari pagi sampai sore dapat berapa banyak? 6 kilo. 6 kilo? Ya. Itu bisa dapat berapa tuh Pak kalau dijual? Kalau dijual dapat 120.000. Dan itu pun nggak setiap hari ya? Ya nggak setiap hari. Udah berapa lama sih Pak menggeluti profesi ini? 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun. Kenapa nggak coba usaha lain Pak? Kan ini ya masalahnya biaya. Nggak ada modalnya. Terus kenapa sih Pak nggak coba ditabung duitnya itu buat modal usaha? Belum ada buat nabung. Selalu ngepres ya? Selalu ngepres buat makan. Oh. Ya Pak, kita sambil ngobrol tapi kita sambil cari terus ya Pak. Dapat ya Pak, semoga Pak. Dapat. Enggak ada lagi. Ternyata enggak gampang Pak, saya pikir tuh sekali dua kali percobaan bakal dapat. Pak, ini kan mungkin karena kita terlalu di pinggir. Ya. Jadi ngumpulnya di tengah. Iya. Itu tadi ada perahu saya lihat. Kenapa ya. Kita enggak minta bantuan mereka aja, Pak? Kan kita itu harus kontrak bayar. Harus bayar? Ya, harus bayar. Oh. Saya kan sayang uang. Iya sih. Emang kalau sewa perahu berapa sih, Pak? 50.000 satu hari. Oh, lumayan mahal juga ya. Kita udah dari tadi tapi belum dapat-dapat juga nih Pak, mana udah hujan lagi. Ya udah pulang aja yuk ke rumah. Gak apa-apa emang? Gak apa-apa. Berapa orang anaknya Pak? 3 orang. Oh alah, aturan mah kita gak apa-apa lah, lanjut dulu Pak sampai dapat. Kan anak-anak ada istri. Gak ada istrinya, udah meninggal. Maaf Pak, saya gak tahu. Ya gak apa-apa. Emang istrinya meninggal udah lama? Baru 3 bulan. Karena apa Pak meninggal? Karena sakit, sakit jantung. Kalau ada istri kan kali-kali saya berhenti di rumah, istri bekerja, ada yang gantian ya? Gantian. Kalau sekarang benar-benar Bapak handle semuanya sendirian. Sendirian saya. Suka doain gak Pak? Suka doa. Mudah-mudahan Ustul Khatimah diterima sama Allah. Ya gitu. Ya. Pak, ini punya saya berat ya Pak? Wah, Pak dapat Pak. Wah, dapat juga. Ah, Bapak juga dapat? Dapat juga. Alhamdulillah. Tuh Pak, saya dapat satu nih Pak. Tapi ikan sapu-sapu Pak. Ikan sapu-sapu laku juga. Laku juga. Tetap bisa dijual. Atau dibeli.
berat lagi nih, Pak. Ini berat lagi nih. Ini saya dapat lagi nih, Pak. Alhamdulillah, Pak, dapat lagi, Pak. Dapat lagi, tapi kenapa ikan sapu-sapu lagi, Pak? Enggak apa-apa. Kita masih mau nyari lagi apa gimana nih, Pak? Pulang dulu, saya mau lihat anak-anak dulu, mau kasih makan. Harus pulang dulu? Ya, harus pulang dulu, goreng ikan. Digoreng ini? Ikan ini digoreng? Enggak, itu mah enggak digoreng. Oh. Dijual. Jadi yang digoreng yang mana? Kan tadi dapat ikan muda ya? Ya. Berarti kalau jam segini, udah siang, mau sore gini tuh, Bapak harus pulang ya, Pak? Harus pulang dulu, lihat anak-anak belum dikasih makan. Gini deh, Pak, saya nggak tega dari pagi pada belum makan. Apalagi kan ini kan cuma kita dapat ikan sedikit. Ya, ya. Boleh nggak, Pak, saya izin traktir makan anak-anak sama Bapak sekeluarga? Boleh, saya banyak terima kasih. Saya beliin makanan ya. Ya, Pak. Ya udah, ya. Pak, alhamdulillah nih, Pak. Mudah-mudahan ya. Anak-anak seneng ya kita bawain ya. Makanan. Ya. Ini rumah Bapak ya? Ya, ini rumahnya. Oh. Udah, yuk masuk aja. Boleh, saya masuk nggak ya, apa-apa? Ya, boleh nggak apa-apa. Ya udah. Biar enak. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Permisi. Mari. Halo. Halo, ini namanya siapa? Mulyadi. Yuni. Yuni. Ini yang kecil siapa namanya? Siti. Tadi aku sempat mampir ke tempat warung makan. Ini ada makanan buat Mulyadi. Makasih. Buat Yuni. Makasih. Ini kenapa kok nangis? Hah? Sedih. Kenapa sayang? Hah? Kenapa? Sedih. Ini buat Siti. Kenapa? Kenapa? Sedih ngeliat Bapak sendiri, ibu juga udah nggak ada, makanya Yuni kasihan. Mulyadi ada kendala di kesehatannya katanya. Iya. Boleh tahu gak sih Mulyadi kenapa? Yuni kenapa? Kata dokternya sakit kekurangan darah merah. Kekurangan darah merah? Iya. Oke. Dari kapan Mulyadi merasakan sakit itu? Dari kelas 3 SD. Awal mula ngerasa sakitnya? Iya. Apa tuh yang pertama kali sakit di mana atau ada perubahan di mana di fisiknya? Iya, suka lelah aja. Kalau Yuni? Sama. Oh, aku sama. Jadi sama teman-teman sering dibully. Mereka bilang apa? Ya Cina katanya Yuni yang ditemenin karena dia penyakit. Jadi juga sama ngalamin itu juga? Sama. Terus kenapa nggak dilanjutin sekolahnya? Karena itu sering dibully itu. Ya udah, Mulyadi, Yuni, sama Siti boleh sambil makan. Dibuka aja nasinya, mudah-mudahan suka. Kenapa, sayang? Ya Allah. Kenapa, Siti? Uang. Siti, kenapa? Kok juga ikutan nangis, sayang? Kenapa? Boleh nangis. Anak cantik, anak pinter. Ya? Ada berapa obatnya kalau aku boleh tahu? Ada ya? Wah, ini obatnya. Boleh dilihat ya? Aku lihat nggak apa-apa ya? Oh, wah banyak banget ini obat-obatan yang harus diminum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang? Hei. Iya, Bapak. Ibu, abang semuanya sehat dokter ya? Siap. Anda sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Udah barengan tadi sama keluarga ya? Iya, aku tadi udah ikut. Aktivitasnya. Nah, hari ini Bang Ali, Andret, Po Alpa lagi belajar nih sama kalian. Untuk itu, kita keluar yuk. Ya, ya, ya.